Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam dengan tersangka Peggy Setiawan kepada penyidik Polda Jawa Barat. Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan pengembalian ini dikarenakan berkas perkara dianggap masih kurang lengkap dan dari sisi formal baik juga dari sisi material. Kendati demikian, ia mengaku tidak dapat menyampaikan secara rinci syarat formal dan material apa saja yang masih kurang karena hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok materi. Berkas perkara atas nama tersangka PS terdapat kekurangan formil dan material. Bocoran bang, formil materialnya apa poinnya? Nah itu kami tidak bisa sampaikan bahwa itu sudah masuk dalam materi petunjuk kami.